Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pagi ini kita bersama Adik Ayas dan Kak Aisyah sedang jalan-jalan di pasar ikan, tepatnya di pelelangan ikan di Kota Mamuju. Karena beberapa hari ini hujan, cuaca tidak mendukung untuk kita pergi mancing bersama bocil. Jadi pagi ini sekitar pukul 6:30 pagi kita berada di pelelangan untuk mencari ikan. Mudah-mudahan ada yang kita dapat hari ini. Sebelum kita beli, kita mau keliling-keliling dulu. Ini Adik Ayas sudah di depan mengawal kita untuk melihat-lihat ikan. Bisa diperhatikan di sebelah kiri ikannya, teman-teman. Ini segar sekali. Oh ya, kali ini untuk pengambilan gambar atau kameramen diambil alih oleh Kakak Aisyah. Jadi dia yang merekam semua kegiatan kita pada saat di dalam pasar. Nah, ini teman-teman, ikan-ikan segar, ikan tuna sirip kuning. Sempat kita tanya untuk harga dari satu ekor yang diangkat masnya itu adalah Rp60.000. Dan memang ikannya masih segar. Nah, ini juga ada ikan asin di depan kita. Oke, masih berjalan Kakak Aisyah. Nah, ini teman-teman, ikannya segar-segar semua ya di sini, yang ada di pasar sini. Bahkan ini model-model kerang-kerang laut juga ada, siput-siput. Bahkan jeruk nipis pun sudah ada juga disiapkan. Oke teman-teman, kita terus jalan, kita ngeliat. Nah, ini teman-teman, ini udang jumbo ya. Lihat, besar sekali, hampir setangan saya yang besar ini. Besar sekali, kurang tahu ini udang tiger atau udang apa ini. Yang jelas bukan udang lobster, tapi besar sekali. Nah, sebelah kiri juga ada yang jual ikan asin. Wah, Adik Ayas ini bersemangat. Apa yang dia tunjuk? Oh, ternyata ada juga yang jual ikan hidup. Nah, ini teman-teman, ini ikan habis dipanah badannya. Ini jiti. Nah, ikan hias juga ada di sini, disiapkan oleh penjual. Siapa tahu ada yang mengoleksi atau punya akuarium jenis air laut. Oke, kita terus jalan mengelilingi pasar ikan yang sesak, yang ramai, padahal masih 6:30 pagi. Teman-teman, ikannya segar-segar. Dan pasar ini, jika kalian atau teman-teman datang ke sini pukul 9 atau di atas pukul 9, keadaan pasar sudah sepi dan mungkin ikan-ikan di dalam sini juga sudah mulai sedikit atau mulai habis. Nah, ini teman-teman, ikannya segar-segar semua. Thank you.
Baik, kita sudah mengarah di jalur sebelah ya teman-teman. Setelah kita tadi keliling di sebelah kanan kamera, kita sekarang berada di sebelah kiri. Nah, ini langganan kita yang biasa kita beli. Halo Om, biasa kita beli ikannya. Nah, ini segar-segar ikannya, masih keras-keras semua badan ikannya. Nah, ini kita beli ikan tongkol 1 kilo 30.000 rupiah. Teman-teman yang ingin berbelanja di pasar ini, sedikit tips bahwasanya jika teman-teman pandai untuk memilih ikan, pasti teman-teman akan dapat harga yang murah, atau paling tidak punya langganan teman-teman akan mendapat harga murah. Tapi jika teman-teman tidak punya langganan, ya sedikit bersabar untuk merogoh. Nah, ini ikan Nemo yang sangat besar, ada 2 ekor juga untuk ikan hias teman-teman. Ikannya besar-besar teman-teman, enak untuk dibakar pada hari libur seperti ini. Kita coba untuk tanya-tanya harga ikan ini, ternyata yang 6 ekor ini harganya 20.000 teman-teman. Nah, oke teman-teman, karena kita sudah dapat ikan dan sudah kita beli, waktunya kita pulang untuk kita bakar dan kita goreng atau kita rebus ikannya. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.